Kembali di Seputar iNews ya, pemirsa, tak hanya menyita perhatian saat berlaga di arena, salah satu bintang Piala AFF 2020, Witan Sulaiman, juga menyita perhatian ketika dirinya pulang kampung ke Palu, Sulawesi Tengah. Witan ternyata sangat menikmati naik mobil bak terbuka ketika dijemput oleh keluarganya. Tiba di Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah, sejumlah keluarga langsung membawa Witan Sulaiman menuju ke kendaraan yang akan membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Salah satu bintang di Piala AFF 2020 ini dijemput dengan mobil bak terbuka. Namun siapa sangka jika Witan justru terlihat menikmati saat menaiki mobil bak terbuka. Dalam perjalanan, sesekali Witan bercanda dengan saudara-saudaranya. Kalau orang yang tahu saya, pasti mereka anggap itu biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau orang yang mungkin mau cari sensasi atau mungkin mereka bilang, kok pemerintah tidak perhatian? Tidak perhatikan. Padahal sebelum-sebelum itu saya naik open juga, tapi tidak masalah. Ya. Artinya Witan sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, saya biasa-biasa. Kepulangannya Witan. Pada Piala AFF 2020, penyerang sayap timnas Witan Sulaiman menyumbang 2 gol dan 5 assist. Witan bahkan menyandang gelar Raja Asis dalam penampilannya di Piala AFF 2020. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews, melaporkan.